ada dua sosis, kita potong menjadi dua bagian supaya apa namanya, supaya pas. Nah, setelah itu kita potong kecil-kecil, potong kecil-kecil biar semuanya nanti rata kan. Nah, terus kita potong lagi. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama. Terus si sosisnya itu kita tusuk pakai tusuk sate. Nah, tusuk semua. Setelah itu siapkan mie keriting, mereknya bebas. Saya menggunakan mie-nya itu mie burung dara. Kita rebus mie-nya. Tapi nanti rebusnya itu jangan terlalu lembek. Kalau misalkan sudah mendidih seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini sudah tiris. Terus setengah sendok teh bawang putih bubuk dan 1 sendok teh bumbu kaldu. Karena bumbu kaldunya itu saya lupa taruh, makanya di video ini enggak kesut. Pokoknya jangan lupa pakai 1 sendok teh bumbu kaldu dan 5 sendok makan tepung tapioka. 5 sendok makan saja. Kita taburin di atasnya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah 5 sendok makan tepung tapioka, terus 75 ml air panas atau air yang baru mendidih kita campurkan di sini. Nah, kalau misalkan masih lembek, kita tambahin lagi tepung tapiokanya sedikit, terus di blendin sampai seperti ini bentuknya. Nah, terus kita ambil secukupnya adonannya, terus kita pipihkan. Nah, terus taruh di tengahnya sosisnya. Nah, ini sosisnya berantakan. Kita gulung seperti ini. Ini bikinnya gampang dan simple, hanya menggunakan 3 bahan saja bisa laris jualannya, modalnya juga sedikit. Nah, kita ulangi lagi bikinnya. Lakukan hal yang sama, kita pipihkan dulu mie-nya atau adonannya, terus sosisnya taruh di tengah, terus kita gulung atau kita pijat-pijat seperti ini. Nah, ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis. Setelah itu kita rebus si mie-nya dan sosisnya itu, dan airnya jangan lupa dikasih minyak. Nah, kalau misalkan sudah mengapung seperti ini, sudah keangkat, ini tandanya sudah matang. Tinggal kita goreng. Dengan api sedang. Terus kalau misalkan sudah ini, kita bolak-balik si mie sosisnya ini. Nah, terserah kalian mau nyebutin apa, yang penting ini bisa dijual seribuan. Nah, ini sudah kering dan kuning kemasan. Kita angkat lalu kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai habis. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita kemas. Terserah kalian, saya menggunakannya itu 2 karena muat plastiknya itu 2. Terus dikasih saus encer, sausnya bikin sendiri, kita racik sendiri. Nah, seperti ini, jual seribuan, ini laris manis Tanjung Kibul. Oke, kita cicipi dulu mie sosisnya, mie sosis aci. Kita cicipi dulu. Mantap. Ini dia rasanya.